Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Berkebun Mudah. Baiklah, pada video kali ini kita akan memanen buah pare yang kita tanam menggunakan jerigen bekas. Kelihatannya buahnya sudah cukup besar dan siap untuk kita panen. Tanaman pare ini dapat dipanen 6 hingga 7 kali panen, dan panen selanjutnya insya Allah akan lebih banyak lagi, karena kita lihat ini sudah banyak bermunculan bakal buah yang masih kecil ya. Nanti beberapa hari kemudian akan bisa kita panen lagi buah parenya insya Allah. Adapun media tanam yang kita gunakan terdiri dari tanah yang bercampur dengan pasir, kemudian kita ayak. Selanjutnya, media tanam tersebut tidak kita campur dengan sekam padi, hanya itu saja yang kita gunakan. Kemudian untuk pemupukan pertama dan kedua kita gunakan pupuk kandang. Kemudian ketika tanaman pare sudah mulai berbunga, kita gunakan pupuk MPK yang dicampur dengan pupuk Manohara untuk mencegah kerontokan buah. Untuk tunas air yang tumbuh di sekitar cabang utama sebaiknya dipangkas ya teman-teman, agar nutrisi tanaman terfokus untuk pembesaran buah parenya. Mungkin itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh berkomentar di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.